Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-26 sesudah Pentakosta. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki kesempatan unik untuk membawa harapan dan menyebarkan kasih kepada sesama. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Pemberita firman pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Aprianus Libat. Jemaat, mari bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Demikian nats pembimbing dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46a. Dan terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan
daripadanya. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mengkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikut Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Ya Bapa, sumber rahmat dan kasih karunia, Engkau setia dan tidak jemu memperhatikan perbuatan dan perilaku kami. Di hadapan Allah yang Maha Tahu kami mengaku. Karena itu kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Markus 11 ayat 25 yang menyatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25 yang mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, mari kita satukan hati kita dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, karuniakanlah kami Roh-Mu yang Kudus untuk mendalami kekayaan firman-Mu di saat ini. Biarlah Engkau urapi kami, baik hamba-Mu maupun kami sekalian sebagai jemaat-Mu yang berhimpun pada hari ini di tempat kami masing-masing untuk menghayati kebenaran terang firman-Mu lewat Roh Kudus, sehingga dari dalamnya kami memperoleh kekuatan dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami pada saat ini, karena kami semua yang berhimpun di pagi hari ini telah siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Yesus.
lewat firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama-sama pada hari ini, tentunya penulis Kisah Para Rasul yaitu Lukas sendiri hendak menggambarkan amanat yang Yesus pernah berikan kepada para rasulnya agar mereka menjadi saksi atas pemberitaan mereka tentang Yesus yang bangkit itu, mulai dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu yang terjadi atas para murid-murid Yesus ketika mereka akan menantikan janji Roh Kudus. Dalam kisah 1 ayat yang ke-8, di mana di sana dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh ini dalam catatan sejarahnya, Lukas telah menggambarkan bagaimana amanat itu digenapi. Di mana di dalam pembacaan yang sudah kita bacakan bersama-sama tadi, hendak menggenapi terhadap apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya untuk terus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dalam sisa catatan Lukas, dia berfokus kepada pelayanan Rasul Paulus, yaitu seorang yang dari Tarsus, seorang mantan penganiaya gereja, sekarang telah menjadi rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Perjalanan misionaris yang menggambarkan bagaimana Injil dibawa sampai ke ujung bumi, yang tentunya ini tidak lepas dari panggilan dan pengutusan gereja sepanjang abad, bahkan sampai pada saat sekarang ini, bahwa pemberitaan Injil itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, untuk mewartakan tentang kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang telah digenapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, bahkan ketika dia naik ke sorga. Nah, di sini di dalam perjalanan Rasul Paulus yang pertama, dimulai segera setelah ia kembali ke Antiokhia bersama Barnabas
dan Yohanes dengan sebuah panggilan khusus oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja di Antiokhia dimulai oleh orang-orang dari Siprus, Kirene, bahkan melalui Yerusalem, di mana mereka dikuatkan oleh Barnabas, kemudian bersama dengan Paulus untuk meneruskan pelayanan itu. Di mana mereka diberkati dengan sejumlah nabi dan guru-guru yang mengajarkan tentang firman Tuhan dalam kehidupan jemaat Antiokhia pada saat itu. Kalau kita bisa dapat melihat di sana ada sebuah keragaman. Barnabas orang Lewi dari Siprus, Simeon disebut Niger, yaitu orang hitam artinya, dari Afrika. Lukius juga dari Afrika Utara, dan di situ juga disebut Manahem, seorang yang dibesarkan di lingkungan istana. Dan Paulus dari Tarsus, seorang yang pernah menganiayai gereja Tuhan. Jadi latar belakang orang-orang ini sungguh beragam. Yang kalau kita lihat itu tidak menjadi sebuah masalah dalam pemberitaan Injil pada saat itu ketika mereka benar-benar dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga segala aktivitas yang mereka lakukan itu benar-benar memperlihatkan sebuah keteladanan bagi jemaat Antiokhia, sehingga mereka dipanggil dan diutus untuk melanjutkan tugas pelayanan yang lebih besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan bahwa saat mereka melayani, beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus menyuruh mereka untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang Allah miliki untuk mereka. Saudara-saudara, tentu semuanya itu dimulai dari sebuah cara hidup di mana bentuk kehidupan religius mereka benar-benar menunjukkan sebuah pertumbuhan yang baik. Sehingga kehadiran mereka di sana, di tengah-tengah jemaat Antiokhia, betul-betul menjadi sebuah panutan bagi pekerjaan pelayanan yang ada pada saat itu. Pada zaman itu, ada yang disebut sebagai nabi, sebagai pengajar, sebagai guru, yang mengajarkan dan menyampaikan firman Tuhan itu benar-benar memberikan sebuah tuntutan yang membuat mereka untuk tetap setia kepada panggilan kehidupan mereka sebagai jemaat Tuhan. Sehingga untuk penyebutan orang Kristen itu berawal dari Antiokhia ini. Karena hal itulah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 11, ayat yang ke-26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
Karena menunjukkan sebuah kehidupan yang memperlihatkan bagaimana Kristus Yesus benar-benar hidup di dalam kehidupan mereka. Yang tentunya itu kita bisa dapat melihat bagaimana cara hidup mereka dengan setia bersekutu, dalam kesetiaan mereka berdoa, dan terlebih dalam kesetiaan mereka berpuasa. Sehingga benar-benar yang diperlihatkan saat itu adalah sebuah pertumbuhan iman jemaat yang dewasa, yang akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa di antara nabi dan para pengajar, ya, yang kalau kita lihat ada 5 orang ini, maka dari kualitas kehidupan, dari kualitas pelayanan yang mereka tunjukkan pada saat itu, maka di sana dikatakan Roh Kudus berkata dan menyampaikan itu kepada mereka. Artinya, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam kehidupan para rasul, para nabi, dan pengajar, ya, yang terus mereka perlihatkan pada saat itu di mana kehidupan bersama untuk tetap setia dalam persekutuan dengan Tuhan itu, ya, bukan saja dilihat dari bagaimana mereka hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tetapi bagaimana mereka menjadikan itu sebagai role model dalam kehidupan mereka. Kenapa mereka selalu berdoa dan diikuti dengan puasa? Ya, kalau kita lihat, ya sebenarnya puasa itu ada sesuatu yang sudah jauh sebelumnya telah dilakukan dan disaksikan oleh Alkitab, baik Musa, ya, Esther, nabi-nabi dulu banyak melakukan hal itu, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya ketika mereka setia dalam doa dan terlebih diikuti dengan berpuasa, di sini mereka hendak bagaimana diri mereka benar-benar dikosongkan dari segala keinginan-keinginan duniawi, sehingga hanya Roh Allah sajalah yang memasuki kehidupan mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan itu benar-benar membawa dampak yang baik dalam kehidupan jemaat di Antiokhia maupun di antara rekan-rekan sepelayanan yang ada pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa tidak hanya cukup berdoa? Ya, bisa saja gitu ya. Tetapi kenapa harus diikuti dengan berpuasa? Ya. Artinya berpuasa bukan saja untuk tidak makan sesuatu yang dalam kata kutip orang awam melihat hanya dari segi hal untuk tidak makan dan minum gitu kan. Sama seperti ketika kita melihat Yesus berpuasa sebelum dia terjun ke dalam dunia pelayanan, dia berpuasa 40 hari 40 malam itu, ya. Dan setelah itu dikatakan Yesus tidak haus, dikatakan. Biasanya kalau orang puasa itu kan pasti haus gitu kan. Selalu minum dulu dicari. Tapi di situ dikatakan Yesus tidak haus, tetap dikatakan Yesus lapar, tidak lapar. Ya. Artinya bahwa ketika puasa itu diikuti serta dalam doa kita, artinya bagaimana kita bisa dapat mengendalikan diri kita agar apa yang menjadi maksud Allah dalam hidup kita itu, kita benar-benar melaksanakan itu. Artinya ada tuntunan dalam diri kita, dalam mengosongkan diri kita, sehingga
hanya Dia yang menguasai diri dan hidup kita, baik pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, ya, benar-benar dapat dikendalikan sehingga fokus untuk tetap berdoa kepada Allah itu senantiasa menguasai seluruh hidupnya. Sehingga tidak heran jika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kuasa, mujizat akan sungguh-sungguh terjadi. Dan hal itulah yang dialami oleh para rasul dalam pemberitaan mereka. Bagaimana para nabi yang dulu-dulu mereka juga melakukan hal itu, baik Musa, Daud, Esther, dan lain sebagainya, ketika mereka berdoa kepada Allah dan disertai dengan suatu bentuk puasa yang menunjukkan kesungguhan mereka kepada Allah, bukan berarti kita berdoa dengan sungguh-sungguh tidak dijawab, tidak. Ya. Tapi semuanya itu menunjukkan bagaimana dalam doa dan puasa yang disertai, yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, bagaimana mereka menyerahkan seluruh hidup mereka 100% dalam tuntunan dan kendali Allah. Sehingga mereka mampu dan dapat melihat segala sesuatu itu dengan baik. Dan hal itu yang terjadi kepada mereka, ya, ketika dikatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk satu tugas yang ketentukan bagi mereka. Ketika mereka menetapkan Barnabas dan Saulus untuk satu tugas, maka di sana berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan di atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, artinya ini mengingatkan penumpangan tangan atas peneguhan para presbiter gitu ya, dalam tugas dan panggilan mereka dalam persekutuan dan pelayanan yang ada. Sebelumnya juga kita mengingat bagaimana jemaat menghendaki agar ada orang-orang yang mengurus orang-orang yang miskin, para janda, maka ditetapkanlah juga bagi mereka ada yang mengurus mereka, yaitu para diaken. Kita ingat Stefanus salah satunya. Dan hari ini juga mereka menginginkan ada seseorang yang mereka utus untuk bisa dapat memberitakan tentang kabar baik, Injil bagi semua orang. Dan tugas khusus ini adalah tugas yang dipercayakan bagi Saulus dan Barnabas kepada orang-orang di luar Israel, orang-orang di luar bangsa mereka. Ya. Artinya selain tugas mereka sebagai seorang rasul, sebagai guru, sebagai nabi pada saat itu, maka mereka menghendaki sebagaimana amanat Yesus sampaikan kepada mereka bahwa ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kamu, maka kamu akan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Karena itu melalui pembacaan kita ini, Injil Lukas hendak menggenapi apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, di mana oleh tuntunan Roh Kudus Barnabas dan Saulus ditetapkan untuk tugas pekerjaan mereka dalam melayani bangsa lain. Ya. Jadi sama dengan ketika presiden menetapkan suatu tugas khusus, misalnya untuk menangani korupsi, misalnya ya, menangani tentang COVID, maka dia akan menetapkan orang-orang khusus yang bekerja di sana, ya, di luar daripada tugas dan tanggung jawab utama mereka.
Sama juga dengan kelima rasul dan guru ini, mereka menginginkan dari antara mereka untuk satu tugas khusus yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka, yaitu untuk memberitakan kepada bangsa lain. Oleh karena itulah maka mereka ditugaskan yaitu ke Pulau Siprus. Ya. Dari Antiokhia, Seleukia, terus nyebrang ke Pulau Siprus. Dan di Pulau Siprus itu mereka ke beberapa kota di situ. Ya. Ada kota Paphos dan ada kota Salamis di Pulau Siprus itu. Ya. Dan di sana kita ingat dia ada berjumpa dengan seorang gubernur, ya, dan berjumpa dengan seorang yang punya ahli sihir, ilmu sihir. Wah, dengan kualitas rasul yang mereka miliki, Barnabas dan Paulus bisa dapat menghadapi hal itu. Sehingga dengan demikian, maka gubernur itu percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Barnabas dan Saulus, sehingga sang gubernur mau percaya dan mengikuti dia. Jadi artinya bagaimana pelayanan khusus untuk kepada orang-orang di luar jemaat Antiokhia itu menghendaki agar Barnabas dan Saulus ini melaksanakan hal tersebut. Ya, dilihat dari kelima orang-orang ini, maka Barnabas dan Saulus ini yang punya kualitas yang bisa dapat pergi kepada orang-orang luar untuk memberitakan tentang Injil itu. Bisa saja dilihat dari kualitas kehidupan imannya, gitu kan. Kualitas dalam segi di mana kehidupan keagamaan yang ia miliki itu, yang ia jalani dengan doa dan puasa itu, menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi segala bentuk kuasa-kuasa yang bisa dapat merintangi mereka. Ya. Dan salah satunya itu yang dihadapi oleh Barnabas dan Saulus di Pulau Siprus, ya, ketika mereka mengetahui bahwa seorang yang bernama Bar Yesus itu berusaha untuk menghalang-halangi Barnabas dan Saulus untuk mengajar kepada gubernur yang ada di Siprus itu, apa yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas saat itu, ya, kita bisa baca dalam ayat selanjutnya, di situ dikatakan, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muluhiat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Wah. Akhirnya ketika melalui mujizat yang dilakukan, sehingga seorang tukang sihir itu, ya, di situ dikatakan ia tidak bisa dapat melihat, ya, sehingga gubernur itu terkagum-kagum melihat hal apa yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus, sehingga dia memberi dirinya untuk menerima Kristus lewat pelayanan yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentulah melalui tugas panggilan yang diamanatkan kepada Barnabas dan Saulus dalam pembacaan kita pada hari ini, tentunya kita juga terpanggil sebagai orang percaya dan sebagai gereja yang hadir di tengah-tengah dunia yang bagi kita sebagai umat yang minoritas, yang terdiri dari berbagai macam keragaman yang ada, tentu itu bukan menjadi sebuah halangan, rintangan bagi kita untuk tetap dan bisa dapat memberitakan Injil, kabar baik bagi semua orang, tentunya melalui kualitas kehidupan beriman kita di mana kita berada dalam pengutusan kita sebagai warga jemaat. Baik sebagai pelayan yang telah diteguhkan maupun sebagai warga jemaat, tentunya kita terpanggil untuk bersama-sama sehati dalam doa, dalam kebersamaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Sama seperti panggilan dan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita sebagai presbiter contohnya, ya, lewat panggilan dan pengutusan kita ketika penumpangan atas kita sebagai seorang presbiter, baik penatua maupun diaken,
tentunya panggilan itu senantiasa berorientasi kepada Kristus yang memanggil. Bukan berorientasi pada diri kita, tetapi kepada Kristus yang memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan tentang kabar baik bagi semua orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita diingatkan kembali pada hari ini. Ya, selain tugas kita sebagai seorang presbiter, ya, sebagai penatua, sebagai diaken, ya, kita juga punya tugas khusus, ya, yang diberikan kepada kita masing-masing, ya. Kalau secara pelayanan di GBB, dalam kehadiran kita sebagai seorang presbiter di tengah-tengah jemaat, ada tugas khusus, ya. Contohnya sebagai seorang korsek misalnya, itu satu tugas khusus, ya, dari antara sekian jemaat, di antara sekian majelis, maka diangkatlah satu korsek untuk bisa dapat menangani pelayanan di wilayahnya, ibaratnya gitu, ya. Ya. Ada juga tugas khusus yang diberikan kepada presbiter lainnya, yaitu 2:15, gitu kan. Dan tentu hal itu merupakan suatu tugas yang diberikan kepada kita masing-masing. Ya. Jadi ibaratnya korsek bukan hanya sebagai korsek, 2:15 bukan hanya sebagai 2:15, gitu kan. Kadang-kadang ada yang tanya, Pak Pendeta, saya kok enggak dapat warta jemaat, Pak Pendeta, saya kok enggak dapat SBU. Ya, harus tanya kepada korseknya, tanya kepada 2:15-nya, apakah itu benar-benar sudah jalan atau tidak, gitu kan. Jadi artinya panggilan dan pengutusan dalam tugas khusus itu, ya benar-benar harus kita jalani dengan ketaatan kita kepada Allah. Gitu ya. Jadi bagaimana 2:15 misalnya untuk memberikan anggur, ya, membawa warta jemaat, apalagi dalam kondisi kita yang belum bisa dapat berkumpul, ya tentunya hal itu menjadi tugas utama bagi baik itu korseknya maupun 2:15-nya harus melaksanakan itu dalam panggilan dan pengutusannya. Artinya tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya sebatas ketika kita melayani dalam pemberitaan, dalam ibadah-ibadah, tetapi dalam keikutsertaan kita dalam kehidupan di tengah-tengah jemaat. Artinya dengan adanya 2:15 itu, pasti 2:15 ini mengetahui tentang keadaan warga jemaatnya yang 15 itu. Ya, demikian juga untuk korsek, dia pasti akan mengetahui tentang keadaan yang bagaimana, keberadaan kehidupan warga jemaat yang ada. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini, ya tentu harus lebih banyak memahami dan mengetahui tentang keberadaan kehidupan warga jemaat yang saat ini dalam berbagai macam masalah akan dihadapi dengan berbagai macam tantangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa dapat memahami supaya tugas khusus itu dapat dilaksanakan dengan baik? Nah, hal ini dikatakan bahwa hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita harus banyak bergaul dengan firman Allah. Ketika para rasul itu berdoa dan berpuasa, artinya bagaimana mereka selalu mendekatkan diri mereka kepada Allah, sehingga mereka mampu dan bisa dapat melihat segala sesuatu itu dengan baik. Jadi dengan adanya kita bergaul dengan firman Allah, ya dengan demikian kita pasti akan berdoa kepada Tuhan. Dengan demikian kita pasti akan banyak bergumul dengan Tuhan atas kehidupan dan pelayanan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya. Apalagi di masa pandemi ini, ya jarang-jarang untuk pelayanan, tapi dengan adanya tugas untuk renungan malam, renungan pagi, artinya itu kesempatan bagi kita untuk bisa bergaul bersama dengan Tuhan, untuk memahami dan melihat bagaimana kehidupan persekutuan dan pelayanan yang Tuhan amanatkan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk hadir menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan yang dipercayakan bagi kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesehatian dalam doa dan kerjasama dalam kehidupan ini tentu dimulai dengan kesetiaan kita untuk selalu menggumuli kehidupan ini dalam doa kita kepada Tuhan.
Artinya mengawali segala sesuatu dalam hidup ini tanpa doa, tanpa penyertaan dan tuntunan Tuhan. Tentu kita tidak akan mampu untuk dapat melaksanakan tugas dan panggilan itu. Sehingga dengan teladan yang telah diberikan oleh Barnabas dan Saulus dalam pengutusan mereka, bahwa dengan kesetiaan mereka untuk selalu berdoa dan berpuasa, maka Tuhan senantiasa menguatkan mereka di dalam mereka menjalani kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan. Demikian juga bagi kehidupan kita saat sekarang ini, bahwa doa dan puasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan iman kita kepada Kristus Yesus. Karena segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita sampai hari ini, ya, ketika Dia mau datang menjumpai kita dalam doa dan puasa yang Yesus lakukan selama 40 hari, membuktikan bahwa Dia hadir dalam dunia pelayanan itu tidak setengah-setengah. Dia memberi dirinya, hidupnya bagi saudara dan saya, bahkan sampai Ia mati di kayu salib. Karena itu, dalam kesetiaan kita dalam tugas dan panggilan kita, marilah kita tetap terus menggumulinya dalam doa kita kepada Tuhan, agar Dia senantiasa memberikan Roh Kudus untuk memberikan semangat, kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita di hari-hari yang akan datang, sehingga nama Tuhan senantiasa tetap dipermuliakan melalui kehadiran kita sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Terpujilah Kristus Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Kita merespon firman Tuhan dari Gita Bakti 285 bait 1 dan yang ketiga, dalam Roh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membawa syafaat kita kepada Allah
di dalam doa kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu yang menuntun kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh dapat bersekutu dengan Engkau lewat pujian, doa, dan firman yang hari ini meneguhkan dan menguatkan kami bahwa lewat kehadiran kami sebagai gereja-Mu, Engkau memanggil dan mengutus kami dalam sebuah panggilan khusus, bahwa Engkaulah yang memanggil kami keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib di dalam Kristus Yesus, sehingga kami hanya setia dalam panggilan ini kepada Engkau, ya Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang menghadirkan kami sebagai umat-Mu untuk ada di tengah-tengah dunia ini, di mana kami boleh berada. Terlebih khusus dalam kehadiran kami sebagai warga jemaat GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, lewat kehadiran fungsionaris Majelis Sinode terpilih, Engkau telah menetapkan mereka dalam sebuah tugas khusus untuk membawa gereja-Mu 5 tahun ke depan dalam panggilan dan pengutusan untuk menghadirkan damai sejahtera atas ciptaan-Mu ini. Biarlah kehidupan pelayanan yang bersinergi tetap terus kami tunjukkan, baik kami sebagai fungsionaris Majelis Sinode, BP Mupel di tingkat-tingkat jemaat, bahkan seluruh warga jemaat dimanapun juga berada. Kami bertumbuh bersama dalam iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Karena itulah kami bisa dapat bersehati, karena kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang telah mengosongkan diri-Nya, mengambil rupa seorang hamba, dan Dia boleh taat sampai mati. Biarlah teladan itu Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang telah Engkau utus di tengah-tengah jemaat sebagai seorang penatua dan diaken. Biarlah melalui panggilan ini Tuhan, kami setia dalam panggilan dan pengutusan yang Engkau amanatkan bagi kami, agar kami senantiasa tetap setia dalam keimanan kami dengan selalu tetap mengandalkan Engkau Tuhan dalam seluruh hidup dan penghidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, dan terlebih bagi jemaat-Mu GPIB Shalom, kami menyerahkan rekan-rekan sekerja, penatua dan diaken dalam tugas dan panggilan kami sampai hari ini. Kami boleh dapat terus bertumbuh dalam pelayanan seiring dengan masa pandemi masih tetap terus ada di tengah-tengah kami,
tentunya tidak mengurangi semangat kesetiaan kami untuk melayani jemaat-Mu yang menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kami. Berikanlah kami hikmat, kesehatan dan kekuatan agar kami mampu dan dapat melaksanakan ini karena Tuhan yang telah menetapkan kami. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu kami juga menyerahkan seluruh pelkat, komisi, karyawan, kostor, satpam, bahkan kami semua yang terlibat di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, biarlah Tuhan teguhkan dan kuatkan kami dalam kesetiaan kami hanya untuk Tuhan. Apapun tantangan, cobaan yang kami hadapi, biarlah kesetiaan itu tidak akan pernah pudar. Kami juga menyerahkan tugas dan pelayanan kami dalam sepekan yang akan kami jalani. Biarlah kekuatan dan hikmat-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami. Juga kami menyerahkan panitia Natal di tahun ini, Tuhan juga sertai dan berkati agar mereka juga mampu dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan kami di Jemaat Shalom dalam menyambut Natal di tahun ini. Ya Allah Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan senantiasa memelihara mereka. Kami menyerahkan secara khusus Bapak Penatua Robinson Sitompul dalam kelemahannya, dalam proses perawatan di rumah sakit. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan dia melalui perawatan yang dijalani. Kuasa-Mu Tuhan menjamah beliau agar senantiasa dikuatkan. Agar melalui perawatan yang diberikan, kuasa Tuhan mengalir atas kehidupannya. Terlebih tubuh fisik yang mengalami kelemahan dan sakit. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk anak kekasih Adriel Tambing, Tuhan juga memulihkan dia. Agar senantiasa dengan kuasa dan berkat-Mu, ia juga dapat kesehatan yang baik yang dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Juga saudara-saudara kami jemaat-Mu, baik yang dalam masa pemulihan, baik mereka yang dalam usia lanjut, biarlah kasih setia-Mu Tuhan memberikan mereka kekuatan, semangat, dan pemulihan. Itu kami serahkan Bapak Lasemahu, Ibu Nahumuri, Oma Marta Sakruela, Nona Mary, Nona Messi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Sieninia, Ibu Marta Rolanda, Nona Margaret Rolanda, Ibu Joyce Alexandra Wardana Tumuyu, Ibu Parengkuan, Ibu Lantang, Ibu Mary Siahaan, Ibu Siahaya, Ibu Maria Siswahadi, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Masya Manafe, Bapak Hananta Boga dan Bapak Susito Kasan Prawiro yang dalam kelemahan mereka saat ini mulai mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan terlebih bagi jemaat-Mu yang kami tidak bisa dapat sebut satu persatu, yang mungkin saat ini mereka dalam kelemahan di rumah, yang mungkin saat ini mereka dalam keadaan sakit, ya Bapa di surga biarlah doa ini menjangkau mereka dan dikuatkan dalam kondisi yang sedang mereka alami saat ini. Dan juga kami serahkan keluarga-keluarga kami yang tetap setia kami dukung dalam doa, apapun pergumulan, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh warga jemaat-Mu Tuhan, baik dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 6, biarlah Engkau sertai kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan segala sesuatu yang sampai hari ini Bapa, terus kami gumuli dalam doa kami yang tak henti-hentinya.
biarlah kuasa-Mu bekerja di dalamnya. Secara khusus kami nyerahkan untuk keluarga Elis Bunara Sektor Pelayanan 1, keluarga Lois Pemba Sektor Pelayanan 2, keluarga Nyonya Nancy Kando Sektor Pelayanan 3, keluarga Nyonya Pena Karo-Karo Purba Sektor Pelayanan 4, dan keluarga Indra Saputra Sektor Pelayanan 5, dan keluarga Nyonya Puturuhu Sektor Pelayanan 6. Biarlah kasih setia, pertolongan dan berkat-Mu senantiasa menopang kehidupan keluarga-keluarga kami ini, Bapa, agar mereka selalu terus berharap bersandar hanya pada kuasa Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan segala rasa syukur kami kepada-Mu atas segala berkat yang Kau berikan bagi warga jemaat, mereka yang sukses, mereka yang berhasil, mereka yang diberikan umur panjang, mereka yang ditambahkan usia kelahiran, usia pernikahan, yang semuanya itu Tuhan, daripada-Mu yang memungkinkan kami boleh dapat bersyukur dan bersuka cita oleh karenanya. Secara khusus bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan, untuk itu kami nyerahkan pada hari ini Bapak Leonardo Maitimu, tanggal 21 November ini Tuhan Kau memberkati dia. Juga tanggal 22 November Nona Vera Pasumain, tanggal 24 November Bapak Bintang Risakota dan Saudara Kevin Maulani, tanggal 26 November Bapak Yonatan Siswadi, Nyonya Carolina Benardus, Nona Yuanita Kalikis, Nyonya Rima Indri Malingkas, tanggal 27 November, Nyonya Andrea Stefani Mawor. Ya Bapa di surga, biarlah sukacita dan bahagia yang mereka alami dalam usia yang baru, kiranya Tuhan memberkati segala hal yang boleh mereka rasakan. Terima kasih Bapa di surga, untuk itu kami serahkan seluruh hidup kami dalam sepekan dalam kasih sayang dan pertolongan Tuhan, dan terlebih untuk bangsa dan negara kami yang kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada di dalam bagian kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih dalam menghadapi memerangi COVID-19 dan terlebih untuk cuaca-cuaca ekstrim yang melanda kehidupan negara kami yang mengalami bencana alam, banjir, tanah longsor, banjir bandang. Ya Bapa di surga, biarlah Engkau senantiasa memulihkan kondisi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, agar mereka juga tetap memiliki semangat hidup untuk memulai kehidupan yang baru di dalam pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, untuk itu kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang sepekan, terlebih untuk pendidikan anak-anak kami yang terus berjuang, mereka bersekolah di masa pandemi ini, agar mereka tetap terus menjalani proses belajar dengan semangat yang bagus, sehingga mereka boleh mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Ya Allah Bapa di surga, untuk itu kami membawa semua permohonan ini, doa ini, syukur ini, dan pergumulan kami. Seraya itu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami senantiasa boleh layak di hadapan Tuhan. Sambut dan dengar doa yang kami naikkan kepada-Mu di pagi hari ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Thank you.
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kotak khusus minggu ini akan diperuntukkan untuk membantu Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Fajar Sion. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat pada minggu hari ini. Ibadah keluarga. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 secara live dengan melalui aplikasi Zoom Meeting, juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting, ID dan passcode, dan untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Berikutnya, Pot Shalom Pelkat GP GPIB Shalom. Pelkat GP GPIB Shalom DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan Pot Shalom secara premier YouTube GP GPIB Shalom dan Spotify Pot Shalom pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 15 dengan host dalam acara tersebut yaitu Saudara Roy De Freitas dan Saudari Dea Wenas. Demikian untuk mendapat perhatian dari segenap warga jemaat.
Demikianlah pokok-pokok kuarta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-26 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.